Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TV Mudipat rahimakumullah, alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali lewat kajian singkat Ramadan. Tema kali ini saya akan menyampaikan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini adalah merupakan senjata Rasulullah Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, yang mana Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Itu diungkapkan langsung oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan tepatnya adalah di malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran ini adalah kitab yang paling memberikan pengaruh kehidupan terhadap umat manusia. Kita tahu hampir selama 15 abad terakhir ini, bahkan seorang orientalis itu memberikan respon, tanggapan, tidak ada seorang pun ya dalam 1500 tahun terakhir telah memainkan alat yang bernada nyaring yang demikian mampu dan berani dan demikian lugas ya getaran jiwa yang diakibatkannya, seperti yang dibaca oleh Muhammad atau Al-Quranul Karim. Itu pernyataan seorang orientalis. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Lebih dari 13 abad Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman, baik itu yang berkaitan dengan kekuasaan atau negara ya, termasuk juga yang terkait dengan masalah-masalah yang lainnya. Jemaah pemirsa TV Mudipat rahimakumullah, sesungguhnya apa sih urgensi kita mempelajari Al-Quran itu? Urgensi mempelajari Al-Quran itu tidak lain adalah untuk ibadah. Dan Al-Quran itu adalah merupakan kitabullah yang membacanya dinilai ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan definisi ya. Bukanlah kukatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing diberi kekuatan oleh Allah. Ya, masing-masing huruf itu diberi pahala 10 kebajikan atau kebaikan. Dan hadis dinyatakan seperti itu. Jemaah rahimakumullah, Al-Quranul Karim pun juga tidak seperti bacaan
yang lain. Ya. Membaca Al-Quran, baik mengerti atau tidak mengerti artinya, itu dinilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai hamba kaum muslimin, selayaknya ya setiap hari, ya apalagi ini di bulan suci Ramadan, maka kita tadarus, kita membaca Al-Quranul Karim ini dengan menyisihkan sebagian waktu-waktu kita. Mari kita dekatkan diri, mengakrabkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk, ya. Dan ini adalah pedoman satu-satunya dan juga diperintahkan untuk dibaca secara tartil. Tartil itu murattal. Murattal itu perlahan-lahan dan berirama. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali kepada kita semuanya di dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila, mempelajari dan memahami Al-Quran itu bacalah dengan tartil, ya, dengan tertib. Apalagi kita bisa dengan berirama, ya, dengan nada yang bagus, ya, apalagi suaranya yang baik, insya Allah semuanya itu akan bisa kita lakukan dan kita laksanakan dan bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kaum muslimin. Jemaah Mudipat TV rahimakumullah, yang terakhir, ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sana dinyatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkannya. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, mari di Ramadan ini kita lebih intens kembali untuk mengakrabi Al-Quranul Karim ini sebagai pedoman hidup dan guidance hidup. Fa insya Allah, kalau kita menjadikannya itu sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita, pasti dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita. Kiranya itu apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.